Kita tengok dulu apa soalan, kita ambil dulu soalan melalui mulut. Nah, kita utamakan mana lebih sabar di atas bala dengan syukur atas nikmat. Nah, sebab kita awal tu. Tapi kerana sebab dengan orang yang lain tu, dia tak ada dah sabar, dia syukur semata dah. Tapi kita ni kena duduk dua dulu. Kita duduk dua dulu. Sabar, syukur. Sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, as-sabr wa syukru matiyatan. Sabar dan syukur itu dua kenderaan. Nah, dia panggil majak. Dia panggil tasbih balik. Banding serupa dua kenderaan. Orang ada dua kenderaan, motor dua. Nah, dia kata sabar banyak ibarat satu kenderaan. Syukur ibarat satu kenderaan. Mana orang ada sabar, ada syukur, pakai ada dua kenderaan. Nah, bila dua kenderaan, dia kata la ubali, aku tak peduli bi ayyihima arkabu. Aku tak peduli yang mana satu aku nak kenera, aku kenera. Satu kali aku letak motor ni naik sabar. Tak sabar. Ha, tak khasabah naik khasyukur. Oh, demo lah. Tinggi ke cepat. Makna kita dalam dunia tak sunyi pada dua ni, bukan? Nah, sebab kita orang awam tabak rendah ni, tak sunyi pada dua ni. Waimu berlaku tak kena dengan hati. Lagu tu ya tak kena dengan hati. Kerana kita ni tak lepas pada qada dan qada. Klik pada rukuk iman. Rukuk iman ya ke-6. Wa tu'mina atas pada tu'mina lihum yadih. An tu'mina billah. Mari belakang ni wa tu'mina, dia ulah atas satu riwayat. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ada satu riwayat hulwihi wa murrihi, bahawa engkau percaya dengan qada qadar. Yang baiknya, yang jahatnya semua dari Allah. Yang pahitnya, yang manisnya semua dari Allah. Ha, baik, tu akidah kita dekat situ. Sebab kita makna Tuhan Maha Esa. So pada perbuatan semua Allah je buat, tak ada siapa kosi kan. Itu yang tiga gitu. Kali itu perbuatan dia ada dua bentuk. Bentuk hak setuju dengan hati kita. Tu ulama tafsir apa makna qada 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 yang manis hak kena dengan kehendak. Kalau kata kita menega, kita nak ke apa? Nak rugi ke nak laba? Nak laba. Laba sikit, laba banyak, nak ana, nak laba banyak. Tiba-tiba kita tak pau mai menega, nak kata utuh ni boleh 50,000 apa dah. Boleh 100, 200. Tak manis kata. Manis habis tu celong. Tanya celong-celong apa weh? Celong agak, nyanyo. Bukan syukur lagu tu. Joli. Tu nak tu hak manis tu. Tu je pai hak manis. Habis hak manis, syukur. Ada kala kita menega rugi. Tak usah rugilah. Klik modal pun hati masa dah. Bukan duk manis dah. Berasa kata, oh selama ni aku duk tunggu. Tak ada boleh skobok. Klik modal. Berasa tak puas hati dah. Apalagi rugi. Pahit. Qada pahit. Sekalipun qada pahit. Dari siapa ni kita ingat dalam akidah kita? Dalam akidah. Saya sudah tak tahu yang lain sabit dia tu. Dulu aku jual laku je ni. Mari aku tak laku. Tak dia ni dah. Kita tak mahu itu hadap lah. Alhamdulillah tu malah nak cari bagi. Tadi dah jualan ni. Banyak jual. Kak jual dulu kau aku jual laku. Boleh. Tak ada tangi. Alhamdulillah yang halal ni dulu mu tak ada lah ni nak widah. Tak ada tangi mu tu. Sepatutnya nasihat gitulah dah. Tapi dak sabit dia tu sabit dia ni. Dia terlupa dah rukun iman kita qada dan qada. Mana rezeki siap-siap dari Allah. Cuma ni sebagai sahabat, sahabat-sahabat saja. Cuba tengok siapa tuan. Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi kalau tak hafal situ, ram Allah dia tu. Dulu aku jual aku sabit dia ni mari jual aku tak laku ni. Yang jadi. Tu orang panggil qada pahit. Qadar pahit. Nanti apa? Bila apa itu? Iringkan dengan sabar. Itu naik kenderaan sabar. Redha dengan qada Allah. Ada hikmat Allah tidak buat sia-sia. Beda baca sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahnya bijak. Ha, dia beri satu segi, dia tarik satu segi, tapi dia tarik saja, beri hak lain tu tak nampak. Ha, itulah hati kata nak boleh amal dengan sabar, dengan redha, dengan qada tu satu pahitlah. Maka timbul soalan, mana lebih antara dua tu? Kelebihannya kedua-dua. Ha, al-faqiru sabir, mana afdal daripada al-ghaniyyu syakir? Ulama buat soalan. Orang yang susah tapi sabar. Orang yang senang tapi syukur, mana lebih dua tu? Ada kata lebih terjah balik yang sabar, ada terjah balik yang syukur. Hak tilik balik kata hak lebih sabar, tengok dengan dalil. Syurga esok orang yang fakir sabar boleh masuk syurga dulu pada orang yang kaya, yang boleh mengecak rasa dulu. Hak ni kata segi masuk dulu ke dia tak ada apa, dalam kelebihan dia menasabah dengan hidup susah dunia tahu kecak dia dulu. Tapi dia kawin ni masuk muka dia syukur banyak ni, amal dia boleh tak mentaadi ke orang lain banyak ni, dan masuk dalam dia menambah tinggi. Jadi ala kulihat ada kelebihan kedua-dua. Ha, itulah umat ibarat kata sabar dan syukur ibarat dua kenera. Aku tak hirau nak kenera mana satu. Jatuh susah mari, ambil kenera sabar tu pakai. Jatuh senang mari, syukur tu pakai. Lebih sama-sama dua-dua tu. Kita tak sunyi pada tu. Ha? Ha. Tapi bagi setengah orang, bagi orang yang siapa orang arif billah, orang yang siapa maqam tu, nah, dia kata kan, syada'id, segala kesusahan, nah, segala kesusahan yang berlaku semua tu sebenarnya dia pengen kata mimma yalzamu alal abdi, mimma yalzamu al amda asyukru. Segala kesusahan yang berlaku tu setengah daripada barang yang wajib atas hamba oleh syukur. Ah, susah ni syukur kok mana? Li'annahu ni'amun. Karena bahawasanya segala nikmat pada hakikat. Ada nikmat pada hakikat. Bila ada susah sini nak tubuh hal lain lagi besar. Nikmat, hakikatnya nikmat. Sabit tu bagi orang dia syukur semacam. Ada orang dia cerita, mau pelak ni, sakit dia suruh syukur. Ke orang lain, sabar, sabar. Bawa sakit, sabar, sabar. Mudah ni, bawa jatuh sakit, mari satu, mu syukur. Allah. Bawa sakit, mu syukur. Suruh syukur. Syukur apa? Yang sakit susah. Dalam sakit ada nikmat besar dalam tu. Ha. Dalam apa hak tak ada mani ya. Ha, tengok. Orang muda-muda dia suka bagi mani, tak suka bagi pahit ah. Tapi dia tua ini suka nak makan buah beko, berani tak? Ha, tak bahaya lagi. Ha, tak bahaya muda lagi lah itu. Ha. Buah apa, buah peria, buah beko, pucuk beko, pucuk setai, tu kita orang tua ni sedap lah kan. Kalau pucuk setai kau dah layu-layu itu cicah budu makan Allah, dia pun kata pahit, tapi kita manis kecapai. Lepas dah makan tu duk manis dah lagi. Ha, tu kata dah pahit dia manis. Tu pun orang muda-muda kata, tak boleh selai, selai tak lekat. Tak selai tak gilkat. Tu, dia berbeza. Begitulah kita jatuh dalam kesusahan, kadang dia rasa manis dalam susah. Aku dulu senang lama tak lagu ni perasaan. Bos kat aku susah ni manis. Oh, teringat Allah ya Raham Tokeh Mah kita cenok hari tu. Nah, dia orang masyhur kan dulu, hebat ke dia. Tapi akhir-akhir tak habis ke dia rasa tarik sampai habis jain. Pakai mutu buruk. Ada pergi rumah dia, duduk ke rumah. Pakai mutu buruk. Mutu buruk satu kali atau tak ada, habis atau habis anak-anak nak ngaji susah. Temu duit 100 dengan jalan. Oh, ni duit melekat duit aku ni. Mek kucuk. Dulu kot kata dia, hak sehat saja 50 ribu tiap-tiap hari. Sehat tu sehat. Pergi ke mana sehat 50 ribu. Kaki saja 15 ribu pakai kasut. Hebat tapi. Tapi dia kata, bawa mula saya tarik hak tu sebentar tu, kita pakai mutu buruk jadi sedap. Mengenai balas sohbah sendiri jadi sedap je raya. Haa, tengok. Kena dia tu. Aduh, nanti. Haa, tengok. Kenal lah dah. Hak burung tu.
Ni punah ni yang dia masih dah susah dah pergi ke rumah kita pun duk pergi tempat dia ni. Reti dalam hamil burung tu banyaknya dia. Nah, ayat apa tadi? Itulah bagi orang yang apabila Ta'ala buat situ, dia capok mari zauk mari tu. Jadi sedap rasa. Ilmu zauqi dalam benda tu memang pahit. Tapi bila kita makan yang pahit, dia rasa manis tak ada. Ha, manis tak ada. Ha, ada pun makan manis. Tengok dalam manis tu, orang tua kata di sebalik manis tu. Ha, dalam sebalik manis tu rusak banyak kan. Orang tua kata nak banyak semut mati dalam nisai. Ha, iyalah. Ya, buat yang manis pakai huru-huru, macam mati huru dalam manis tu. Ha, itulah pendek kata, kita ni dalam hidup tak sunyilah siang malam kan. Sehat. Ha, segar uzur. Jadi kedua-dua kita boleh kebajikan semua. Kalau kita pandang guna, macam mana dua kenderaan tadilah. Berlaku kesusahan, kita reda dengan qada Allah. Dan kita ingat Allah tidak buat sia-sia. Allah buat dengan hikmah dan bijak pandai dia. Ada hikmah. Terkadang yang tahu, terkadang tak tahu lagi. Gitu. Jadi jawabnya kelebihan itu kedua-dua. Tapi bagi orang arif, ia tak bila bala, tak bila susah, ia bila nikmat semua. Ha, itu.